Jumpa lagi bersama Sastro Joyo Panembahan 77. Kali ini kita lagi persiapan untuk pameran bonsai di Ponorogo yang akan diadakan bertepatan dengan Grebek Suro pada Juli ini, guys. Perkiraan tanggal akhir bulan Juli ini. Oke, ini bersama Mas Topik, ini lagi proses pruning untuk serut rap, guys. Serut rap, gayanya ini gaya rap, panjang sekali. Ini pot sekitar kurang lebih, kurang 2 meter, guys. 175 mungkin nih, guys. Ini lagi dipersiapkan oleh Mas Topik. Ini, guys, gayanya sangat unik, tapi sayang ini tidak ada backgroundnya, jadi kurang begitu jelas untuk detailnya, guys. Oke, simak terus seperti apa kelanjutan untuk proses pruning ini, guys, untuk membenahi, merapikan serut rap ini, guys. Mungkin akan dibawa ke pameran di Ponorogo. Oke, lanjut. Kita berada di rumahnya Pak Ipan ini, guys. Pak Ipan Babatan. Lembah Babatan, guys. Ini bonsainya cukup lumayan banyak, ini di halaman saja, guys, dan ini asam jawa yang cukup unik ini, guys. Dan ini ada kawis yang ditata on the rock oleh Mas Topik. Ini juga serut. Nah, ini, guys. Dan ini juga ada serut. Koleksi serutnya cukup lumayan banyak. Ini, guys. Oke. Ada serut dikit, guys. Kayaknya kayak grouping. Dan ini kita berada di kebunnya, guys. Ini kebunnya Pak Ipan. Ini iprek atau apa, super jumbo ini, guys. Lihat, ini masih ori, tidak disambung. Jadi ori iprek super jumbo ini, guys. Di posisi belakangnya. Mantap, guys, mantap. Iprek super jumbo ini masih proses pengelosan di kebunnya Pak Ipan ini, guys. Luar biasa, guys.
Ini kurang lebih tinggi 1 meter guys, dari perkiraan, dari potnya. Jadi ini finish sekitar 1 meter, jadi sangat cebol, deprok. Mantep. Dan ini beringin. Ini masih dalam proses juga, belum tertata akar-akarnya. Di kesannya kesan natural guys. Ini juga beringin, beringin Filipin guys. Ini posisi dari belakangnya seperti ini. Ini juga ibrek atau apa? Ini juga masih ori, proses pengelosan. Ini ada potnya guys, jadi di los dengan pot-potnya sekali. Ini nanti prosesnya mau disambung dengan elegan. Oke. Okay. Ini kimeng masih los, masih los pucuk, belum ditata. Ini kimeng masih los pucuk guys. Ini tinggal pengecatan pot. Ini siap untuk dipamerkan, untuk ikut kontes di Ponorogo guys. Oke, terima kasih telah mengikuti video dari Panembahan 77. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih. Salam satu hobi, salam bonsai Indonesia, salam Sabu Alas.